lagi di channel kebanggaan kita bersama, channel pemersatu Yayasan PGRI Pondok Petir Depok. SMAP2BAND adalah band siswa-siswi SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok. Ini adalah merupakan eskul musik SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok yang sudah diliris dan sudah diresmikan langsung oleh Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Depok, Ibu Wahana SPD. SMAP2BAND terdiri dari 6 personil. Ini adalah latihan perdana siswa-siswi SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok di studio musik untuk merealisasikan keinginan mereka sebagai bentuk kepedulian sekolah sehingga dapat menjembatani keinginan dan bakat mereka. Sahabat YouTube semua, sebelum melanjutkan menonton, like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan gambar loncengnya. Ekskul musik ini adalah salah satu dari beberapa ekskul yang ada di SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok. Seperti ekskul basket, ekskul renang, ekskul voli, ekskul marawis, ekskul bulu tangkis, dan tentunya ekskul utama yaitu ekskul pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ekskul tersebut sebagai bentuk untuk mengapresiasi keinginan siswa, karena setiap siswa berbeda keinginan dan bakatnya. Tugas kami sebagai pembina atau penyelenggara program pendidikan baik akademik maupun non-akademik adalah sebagai tanggung jawab untuk kemandirian serta mengapresiasi keinginan serta bakat para siswa-siswi SMA PGRI 2 Pondok Petir. Ada pula ekskul PASKIBRA, pasukan pengibar bendera. Juga ada lomba pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Sunda. SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok juga mengajarkan pendidikan prakarya dan kewirausahaan. Ini untuk menghasilkan jiwa entrepreneurship yang kreatif dan inovatif. Bagi siswa yang suka dengan fashion atau mode, kita ikutkan pula di lomba fashion antar sekolah. Tentunya tidak lupa pula pendidikan dalam bentuk pendalaman materi agama, mental spiritual, untuk membina anak-anak agar memiliki pribadi yang mulia, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Semoga anak-anak didik kita menjadi generasi penerus yang mandiri, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, berbudi pekerti luhur, berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Insya Allah kami akan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh para wali murid yang sudah menitipkan atau menyekolahkan anak-anak mereka di SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok. Kegiatan tadarus Al-Quran untuk membiasakan para siswa demi kelancaran dan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran. Semoga dengan banyaknya ekskul atau program yang dilaksanakan di SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok ini dapat memberikan kemandirian, percaya diri para siswa, serta sebagai motivasi mereka untuk lebih giat dalam belajar dan menuntut ilmu. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami SMA PGRI 2 Pondok Petir Depok. Semoga sekolah kita ini semakin berkembang, maju, menghasilkan anak-anak didik yang bermental baja, bermental mandiri, jujur, berakhlak mulia, serta menjadi kebanggaan para orang tua dan berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Inilah proyek PKWU siswa-siswi SMA PGRI 2 Depok sedang mengadakan praktek PKWU. Tadi sudah praktek masak-memasak. Ini ada Ibu Kiki, ya. Lalu ada Ibu Galuh. Ini kepala sekolah sedang mengawasi cara pembuatannya, ya. Semoga SMA PGRI 2 Depok semakin eksis dan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.